Oke, selamat datang teman-teman Golosor di program baru Basket Bandung. Apa? Roller Collier. Roller Collier. Jadi Roller Collier itu ngebahas semua hal tentang cinta. Bukan cinta. Jadi Roller Collier itu ngebahas semua tentang roller skate. Ini roller skate atau silet? Ya, jadi roller collier itu ngebahas semua hal tentang sepatu roda dan kita akan memberikan tips yang sangat tepat. Saya Solomon. Saya Emen. Cising, bener gak? Dengan Nita yang bersama saya. Oh iya, bersama saya Solomon. Terlalu. Sama saya Solomon. Ain yang Solomon. Saya siap. Sama saya Ripan Zuzuzu. Oke. Kok? Liar. Sekarang kita bakal bahas tentang tips untuk basic pemula. Do, scrap. Dulu agak apa-apa, tunggu aja. Jadi ini kita bakal ngasih tahu tips untuk pemula yang baru datang nih, teman-teman yang baru belajar, pengen main roller skate tapi malu. Kita bakal ngasih tahu tips dengan tepat. Apa? Apa jadi? Kita mulai aja langsung ya. Tips untuk pemula. Silakan. Oh, saya dulu ya. Nih, jangan lupa bawa helm dan protektor. Helmnya mana? Kalau gak punya. Helmnya. Kalau gak punya, jangan malu buat minjem. Oh iya. Karena helm itu apa ini? Baca. Karena helm itu yang untuk baru-baru itu awal-awal main keselamatan bisa kumas. Jadi jangan lupa bawa helm dan protektor. Kalau nggak punya jangan malu buat pinjam karena helm itu penting untuk keselamatan. Helmnya. Oke, kita contohin ya. Kayak yang jadi anak barunya. Saya lupa nih bawa helm. Hei. Kan ayo pinjam. Oke nih, jadi saya anak barunya nih. Aduh, lupa nih, gak bawa helm. Nah, kemana ya? Oh, gue kakak, itu kak. Bawa helm, kak. Tiket dulu nih. Oh, iya, tiket dulu. Hei, kejauhan, woy. Masuk aja ya. Hei, anak baru ya, kamu ya? Iya, bang. Jangan lupa pakai ini. Ada helm, bang. Iya. Gimana pakainya, ya, bang? Gini. Kebalik, bang. Oh, gini. Kebalik, bang. Kebalik, bang. Oh, iya. Helmnya biar aman, kalau kayak gini kan aman. Oke, pakai helm. Oke, buat poin kedua, jangan lupa berdoa. Gimana kak berdoanya kak? Kita jangan beruin ya kalau yang ini ya. Wajib berdoa ya. Bismillah. Poin ketiga. Hey, kedeketan. Jangan takut dan malu buat bertanya. Nah ini juga penting nih teman-teman nih ya. Jangan malu buat nanya ke teman-teman yang udah bisa. Ini orang gak bisa ngetik itu. Takun. Kamu ya. Jangan takut. Jangan takut dan malu buat bertanya. Jangan takut dan malu buat bertanya. Ini juga penting buat teman-teman ya. Jangan mundur-mundur dong. Oh iya maaf. Jangan malu nanya ke teman-teman yang udah bisa supaya golosornya semakin lancar ya. Dan kali-kali ada yang bening. Siapa tahu ada yang bening. Jadi sekarang kita contohin ya buat poin kedua nih. Kamu gak benar. Tiga dong. Wah, ada misalnya nih. Saya, kamu yang baru nih takut. Jangan. Apa mas? Malu. Oke, jangan lupa juga buat nanya nih. Kalau misalnya teman-teman yang baru main itu, biasanya kan, itu udah pada jago-jago tuh apa? Nah, lebih baik nanya aja. Karena biasanya di komunitas ntar dikasih tahu gimana cara yang benar buat jalan, buat ngotak. Ada. Jangan malu buat bertanya. Lagi apa? Udah makan belum? Ya, langsung poin keempat. Jangan cengeng. Nah, ini jangan dikit nyerah. Jangan. Aku masih tadi. Yang benar dong. Jangan dikit-dikit nyerah ya, teman-teman. Karena kalau tekun pasti bisa. Kayaknya. Oh, kita coba ini ya, contoh nih. Wah, nyerah. Hey. Poinnya jangan cengeng. Oke, untuk poin selanjutnya apa, Pan? Poin kelima. Tiga itu tangannya. Ini di bawah dua. J-
Jangan so asik. Jangan terlalu over so asik, coy. Kayak gimana, Tuch? Takutnya nih nanti teman-teman. Ini tadi disuruh dibaca sama produsernya. Oh iya. Dihabisin dulu. Tunggu ya. Jangan takut, jangan. Udah, ayo langsung contoh. Jangan so asik. Takutnya nanti teman-teman baru kamu di komunitas malah kaget dan malah takut dan malah ilfil. Males banget. Kalau apa nih? Udah dong, jangan baper. Kita contoh ini ya, jangan so asik. Saya ini dia anak baru nih. Masa bro? Gua anak baru. Oh iya. Guyon ini tak. Masa bro? Rekor Dena, betul, terpenjara dalam dua. Contohnya gitu ya guys, jangan ditiru. Poin ke berapa nih? Ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Poin ke 6. Poin ke 6, jangan terpenjara. Kayak gimana Tuch? Ban boleh ini kalau nggak apa-apa tapi jangan ngetek-ngetek. Ini si Marcel yang ngetek ya. Hey saya kameramen. Lakukan dengan benar. Gibah. Ya oke, poin berapa nih? Ke 7. Poin itu 4. Jangan gugup. Jangan gugup. Kayak gimana Tuch? Karena kalau gugup itu santai. Maksudnya jangan gugup, santai aja. Kalau dilihatin orang jangan gugup, malah jadi kaku nanti. Kumaha sih itu ketiknya? Santai aja. Kalau dilihatin orang jangan gugup dan malah jadi kaku nantinya. Nanti malah takutnya malah jadi kicilakal. Kicilakan apa tuh? Kicilikin. Intinya santai mainnya, jangan kaku gitu. Contoh aja deh. Contoh. Lepas aja lepas. Siapa yang tuh? Lalu. Contoh nih, pemain baru biasanya gugupkan kalau dilihatin sama seniornya. Jangan gugup. Aduh, kebetulan. Nah, jadi mungkin sekian dulu dari kita di Roller Coaster. Dan nanti mungkin ketemu lagi di episode selanjutnya kalau ada itu juga ya. Oh iya penting. Oke, satu lagi. Jangan di like, komen, dan subscribe ya. Gak usah. Karena ini tidak berfaedah.